hujan tiap hari. Satu hari bisa hujan 4 kali. Ini hujannya 3 kali. Nah, dari subuh sudah hujan. Berhenti sebentar, hujan. Wah, saya enggak sempat ngurus tanaman nih. Badan saya udah demam. Selamat datang di channel saya, sahabat-sahabatku yang kuhormatin. Ketemu saya lagi di Rotary Garden. Nah, ini anggur 35 hari setelah pemangkasan, sahabat-sahabat. Nah, disinilah kunci dari keberhasilan apakah gagal atau tidak. Nah, di sini tanaman ini, tanaman anggur ini adalah tanaman anggur yang tidak tahan sama hujan. Jadi di kota saya ini termasuk curah hujan yang sangat tinggi, teman-teman. Tuh. Jadi satu hari aja bisa 4 kali, bisa 2 kali, bisa 3 hari berturut-turut hujan. Jadi kunci dari anggur ini cuma satu, yaitu di penyepukan, teman-teman. Kalau penyepukan itu selama 7 hari, teman-teman. Jadi diusahakan 7 hari itu tidak boleh hujan. Ya, kalau gerimis oke lah. Tapi maksudnya hujan yang begitu dahsyat, maksudnya deras, nah itu kemungkinan untuk penyepukan gagal. Karena saya beratap langit, beda sama greenhouse. Jadi tidak segampang yang kalian lihat seperti video-video teman-teman yang YouTube gitu loh. Yang mereka memberi, wah, pembungahan yang gampang. Memang kunci penanaman gampang, pembungahan juga gampang. Tapi anggur ini kunci, di penyepukannya yang harus dijaga. Saya sudah coba tahun lalu jenis tanaman sama, ada di YouTube. Di bulan Februari 2023 saya juga pembungahan juga sama, tanamannya sama, yang ini juga itu gagal, teman-teman. Bukan karena gagal karena apa-apa, karena ya itu penyebukan tetap tuh. Jadi timing, jadi harus benar-benar tepat. Usahakan ya waktu penyebukan jangan hujan, tapi kita nggak bisa menentukan gitu loh kapan kita, oh, penyebukan tidak boleh hujan, tidak bisa. Ya, karena yang hujan dari atas yang menentukan. Kita cuma hanya berusaha, berdoa. Ya, usahakan jangan hujan 7 hari. Gitu loh. Beda sama tanaman lain seperti alpukat, seperti cherry, seperti itu cherry, jambu, jeruk, terus padi, tuh. Melon itu beda, mereka hujan malah tidak masalah gitu loh, karena mereka kelopak mereka itu yang melindungi mereka gitu loh. Nah, kalau anggur tidak ada kelopak, itu yang bikin mereka gagal, teman-teman. Jadi paham ya, teman-teman, semoga kalian kuat. Kalau untuk penghobi ya oke lah, tidak masalah, tapi kalau untuk mencari cuan itu agak berat gitu loh. Kalian harus punya modal besar, yaitu greenhouse. Kemungkinan besar untuk jadi itu 100% gitu loh. Tapi beda kalau yang beratap langit seperti saya ini, atau teman-teman yang lain ada yang beratap langit, itu mereka juga melihat kondisi. Saya aja di musim hujan aja, di musim kemarau aja masih hujan, itu pun harus benar-benar memilih. Ada yang berhasil. Jenis anggur tuh ada yang bisa, ada yang nggak bisa di musim hujan. Jadi paham ya. Oke, sahabat-sahabat petani, sukses selalu, sehat selalu dan berkah. Semoga ini video ini sangat bermanfaat untuk kalian sebagai masukan kalian untuk menanam anggur ini. Oke, salam petani, sukses selalu. Amin.